harus di sini maknanya boleh. Boleh didahulukan atau boleh kemudiakan tayamum itu. Itu maknanya harus di situ. Satu, dia kata, bagi yang berhadas kecil, tak ada sembahyang ya. Bagi orang yang berhadas kecil, hendaklah ditayamum di waktu membasuh anggota lukanya. Hendaklah dia bertayamum waktu membasuh anggota lukanya sebagai ganti. Maknanya, orang bagi orang yang berhadas kecil yang tak ada wuduk, dia nak ambil sembahyang ada wuduk, mesti kalau tak boleh nak membasuh anggota-anggota wuduk kerana ada luka ke sakit berbalut ke misalnya, dia boleh tayamum ya. Bagi yang berhadas kecil hendaklah ditayamum di waktu membasuh anggota lukanya. Kalau sebagai ganti membasuh dengan menggunakan air ya, yang luka tu tak payah basuh, dia boleh tayamum untuk menggantikan tempat luka yang tak boleh kena air itu. Itu jenis satu. Yang kedua, tidak disyaratkan tertib dengan membasuh anggota itu dengan tayamum dan menggantikan tempat lukanya. Yang menggantikan tempat lukanya kalau satu anggota, tetapi wajib tertib dengan anggota yang lainnya. Ini dia kata di sini, tidak disyaratkan tertib dengan membasuh anggota itu dengan tayamum. Maknanya kalau nak tayamum dulu pun boleh, nak basuh anggota yang apa tu pun boleh yang lain tu. Ia menggantikan tempat lukanya kerana satu anggota, tetapi wajib tertib dengan anggota yang lainnya. Tapi kalau kita dah basuh tempat yang tak luka tu, kalau ikut yang basuh yang apa lah, ikut tertib yang tempat yang tak luka tu lah, lepas tu nak tayamum boleh yang luka tu. Seperti lukanya di tangan, wajiblah dibasuh mukanya dahulu. Kalau luka di tangan, tangan ni orang kutu tayamum ya. Luka di tangan ya, misal berbalut tak boleh kena air, mana tayamum ya. Dia kata seperti lukanya di tangan, wajiblah dibasuh mukanya dahulu dengan air ya. Kemudian barulah tayamum sebagai ganti tempat lukanya, luka di tangan tadi tu ya. Kemudian dibasuh anggota yang lain yang baki. Tayamum tangan tu baru basuh, baru sapu kepala, baru basuh kaki. Itu boleh ya. Dibasuh semua anggota yang baik. Kemudian bertayamum ganti tempat lukanya itu. Kerana tangan luka tadi tu, basuh muka, basuh kaki, basuh sapu kepala, basuh kaki. Tangan yang luka tu ke tayamum ya. Itu boleh tayamum. Dengan ini, tidak boleh tayamum pada luka tangannya sebelum sesudah membasuh mukanya. Maknanya, kalau dah basuh muka, belum basuh muka lagi tayamum tu, tak boleh lah ke pasal kita. Dah basuh muka tadi tu, yang tangan tu kita biarkan dulu. Tu yang kedua. Yang ketiga, jika ada balut. Balut kain ataupun sama kok plasta ke, balutlah tu ya. Jika ada balut tampalan, koyoklah apa tu plasta tampalan tu kan, balut-balut betul lah, balut berkain lah, benis kalau pergi klinik hospital dia balut tu kan. Tu jika ada balut tampalan atau balut di atas anggota luka yang tidak boleh dibuang. Balut tu ialah balut tu nak dibuang, bau balut kan, takkan nak dibuang kan, nak ambil buduk, nak tayamum tak payah buang ya. Yang tidak boleh dibuang,
hendaklah membasuh anggotanya yang baik. Ah, macam tangan yang luka, yang tak, yang anggota wuduknya, wuduk yang lain tu muka apa semua tu tak tak luka ya. Ah, tu boleh basuh muka dulu. Basuh kaki, basuh apa kepala. Hendaklah membasuh anggotanya yang baik dahulu. Kemudian menyapu air di atasnya yang luka tadi tu. Sapukan tempat balut tadi tu. Ya, sapu je lah, bukan nak curahkan air. Sapu. Basah tangan tu sapu dan curah air ya. Dan kemudian menyapu air di atasnya dan juga ditayamum bagi menggantikan tempat yang tidak sampai air di bawahnya. Walaupun kita dah sapu air benda tu, sapu air. Lepas tu kalau juga tayamum tempat yang luka tadi tu ya. Tempat yang luka tu ganti je. Kena tayamum juga. Basuh muka, sapu muka dengan debu dan tapak tangan. Tangan. Itu. Dan juga ditayamum bagi menggantikan tempat yang tidak sampai air itu. Di bawah itu. Tayamum ini pada muka dan dua tangan. Tayamum dua utuhnya muka dan dua tangan. Inilah. Ya. Jadi antara. Yang, itu hurai yang ketiga. Kemudian 85. Qadha sembahyang bagi orang yang bertayamum. Satu. Al-qadha ya. Wajib mengqadha sembahyang bagi kes tayamum kerana balut. Kita tayamum kerana tangan kita berbalut. Wajib qadha sembahyang. Wajib mengqadha sembahyang bagi kes tayamum kerana balutan atau balut ataupun tambalan pada anggota tayamum secara mutlak. Tak ada pilihan ya. Kotok-kotok balik. Dah elok masuk kotok-kotok balik. Itu satu. Yang kedua, jika bukan pada anggota tayamum yang berbalut yang apa tadi itu, yang anggota tayamum muka dan dua tapak tangannya kan, anggota lain yang luka, kaki. Kaki kita luka kan, berbalut. Yang tangan tadi tu anggota tayamum tu muka dan tapak tangan. Tapi muka dan dua tangan ya. Itu anggota tayamum. Kalau tempat lain daripada anggota tayamum itu, tak kaki misalnya. Jika balut, ada balut tampalan. Mana tadi tu? 85 kan? 85-2 kan? Dua. Jika bukan pada anggota tayamum, seperti balut pada kaki, saya terhuraikan tadi itu ya. Yang merupakan tempat yang wajib dibasuh ketika wudu. Kalau keadaannya macam tu, ada cara dia. Yang tertulis 1, 2, 3, 4 jenis bawah itu ya. Jika bukan pada anggota tayamum, seperti balut pada kaki, yang merupakan tempat yang wajib dibasuh ketika berwudu. Cara dia, penyelesaiannya, satu, jika balut itu dilekatkan ketika sedang hadas. Balut kaki itu dibalut ketika kita berhadas ya, mana tak ada wudu. Hadas itu kan wajib diqadha. Kalau balut itu sebelum kita ambil wudu, kita balut dulu, kemudian itu kita apa? Tayamum ya. Itu kena wajib kena qadha. Kalau ingat ni, besok kalau pergi hospital, kalau kau tak sembahyang tayamum ya. Kalau faham jugalah benda-benda macam ni kan. Itu satu. Jika balut itu dilekatkan ketika sedang hadas, wajib diqadha. Yang kedua, jika balut itu dilekatkan ketika suci, dah ada wuduk. Ataupun dia masuk kita ke suci dia tu. Bukan hadas ya. Bukan ketika berhadas. Jika balut itu dilekatkan ketika suci, kaki tadi dibalut ketika kita dah ada wuduk ya. Tetapi ada najis yang tidak dimaafkan pada tempat itu, wajib juga qadha. Ada najis misalnya. Apa misal najisnya? Danah. Najis itu danah kan.
Darah. Kalau luka ya. Kena kodok. Kalau tak ada najis, tak ada nanah, tak ada kotor, tak ada nanah, tak apa semua tu tak payah je. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika dilekatkan balut itu ketika suci. Balut itu dibuat ketika kita ada wuduk ya. Dan tidak ada najis yang tidak dimaafkan. Tak ada najis ketika kita balut tadi ya. Tapi banyak anggota yang baik di bawah balut itu melebihi hajat ataupun melebihi keperluan menggunakannya. Wajib juga qada. Balut itu lebar mana? Apa tu? Terlalu lebar bukan tempat luka saja balut dia. Sampai ke kaki. Anak sikit lah apa tu kan? Tutup lah kan? Itu wajib juga qada. Bayang. Besok dah elok kena qada balik. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika dilekatkan balut itu ketika suci, yang tadi ini kan. Jika dilekatkan balut itu ketika suci, ketika ada wudu ya, dan tidak ada najis yang tidak dimaafkan, tidak banyak anggota yang baik di bawah balut itu menjadi hajat. Tetapi banyak anggota yang baik itu di bawah balut itu melebihi hajat. Nah, balut itu besar mana balut dia? Wajib juga qada. Tadilah ni ya. Hadis yang ketiga. Yang keempat. Jika dilekatkan balut itu ketika suci. Ada isbayang ya. Dan tidak ada najis yang tidak dimaafkan. Dan kita balut. Dan memang suci tak ada najis ya. Dan anggota yang baik di bawah balut itu sekadar hajat. Sikit lagi terlebih yang luka tu kan. Tidaklah wajib qada. Kalau kita basuh balut itu dalam keadaan suci, kita dah ada wuduk, kita balut dan balut tu pula taklah balai-balai warna sampai terlangsung ke luka tu lebih warna ya. Sikit aja yang tu tak payah qada. Sepel banyak ya. Dia punya apa banyak kan. Syarat banyak kan. Itu kalau tahu juga macam mana cara nak bertayamum ya. Itu di antaranya. Kemudian 86 jumlah tayamum. Berapa kali-kali tayamum ya. Berbilang-bilang tayamum disebabkan berbilang-bilang anggota yang sakit. Berapa kali tayamum ya. Oleh kerana anggota sakit itu banyak. Kepala luka, tangan luka, kaki luka, luka banyak. Banyak accident lah kan. Banyak luka ya. Kalau langkah-langkah yang macam itu bagaimana? Huraiannya 1, 2, 3, 4 yang ini ya. Yang pertama dia kata, jika tertukah air dia boleh digunakan pada anggota. Tak boleh tempai air, tak boleh lepas kena air tempai anggota tu, yang luka tu. Wajiblah dua kali tayamum. Jika tertegah air daripada digunakan pada dua anggota. Kaki kena, tangan kena ya, luka. Kalau begitu, wajiblah dua kali tayamum. Basuh muka, sapu tangan, sampai ke siku. Lepas tu, yang kaki tu kan buat balik basuh. Basuh muka, sapu lembu ke muka, ke tangan, sampai ke siku, jangan sini pun begitu sampai ke siku, dua kali. Itu satu ya. Dua, jika tidak termasuk seluruh kepala, wajib tiga kali tayamum. Kerana kepala memadai disapu pada bahagian yang baik daripadanya. Jika tidak termasuk seluruh kepala, luka tu lah. Tak semua kepala kalau luka. Ada yang boleh kena air. Belakang kepalanya tak boleh kena air ya. Kalau kita ambil wuduk, basah kepala pun tak apa. Yang elok dia, yang luka di depan itu tak apa tak. Sebab menyapu tu tak seluruh kepala. Kita mazhab Syafi'i lah. Hanafi dia apa lah, gini. Habis semua kepala kan basah. Oh Syafi'i tak payah. Sapu sikit je, boleh. Ya? Jika tidak termasuk seluruh kepala, wajib tiga kali tayamum
Kerana kepala memadai disapu pada bahagian yang baik daripadanya, ya. Tiga kali ilmu tu tangan, apa ini, sebagian apa muka, tangan dan kaki, ya. Kepala tu tak payah kau naik, boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika sakit itu termasuk pada anggota yang empat, empat anggota, bagi wudu empat muka anggota kan. Yang pertama masuk muka, yang kedua masuk tangan hingga ke siku, yang ketiga menyapu sebahagian rambut kepala, ya, yang keempat membasuh kaki hingga ke buku. Lali itu empat anggota anggota wudu lah tu, ya. Dia kata di sini, jika sakit itu meliputi tiga anggota selain daripada kepala, wajib dua kali tayamum. Tayamum pertama adalah ganti daripada basuh muka dan dua tangan. Tayamum pertama, ya. Tayamum kedua adalah ganti daripada basuh kaki. Yang kedua. Dan sesungguhnya memadai satu tayamum dari muka dan tangan, kerana memandang kepada gugur wajib membasuh keduanya, yang dengan sendirinya gugur pula tertib antara keduanya. Tak payah ikut susunannya, ya. Caranya adalah seperti berikut. Huraiannya ni. Dia kata, hendaklah tayamum ganti daripada basuh muka. Muka tak payah basuh, tayamum, ya. Dan dua tangan. Kemudian sapu air di sebahagian daripada kepala. Kemudian tayamum ganti daripada basuh kaki. Dua kali tayamum lah, ya. Muka tadi dan kaki. Ya. Caranya adalah seperti berikut. Hendaklah ia tayamum ganti daripada basuh muka dan dua tangan. Kemudian sapu air di sebahagian daripada kepala. Kemudian tayamum ganti daripada basuh kaki tadi. Itu dua kali, ya. Itu yang keempat. Yang kelima, jika sakit pada dua kaki. Kaki, dua-dua kaki tak boleh ketemu apa nak apa basuh kena air, ya. Jika sakit pada dua kaki, kaki kiri sakit, kaki kanan sakit, kaki kiri sakit, kanan sakit, ya. Hanya wajib satu kali tayamum saja. Kalau kaki, walaupun dua kaki itu luka, tak boleh apa, kena air, tayamum sekali je. Lepas tu basuh, sapu muka dengan debu dan sapu muka kedua tangan, ya, sampai ke siku. Kaki tadi, walaupun dua belah kaki itu. Itu berbualannya, ya. Itu di antaranya lah. 87. Satu tayamum, satu fardu. Wajib tayamum bagi tiap-tiap kali hendak mengerjakan perkara-perkara fardu dan sembahyang yang dinazarkan. Sekali ibadah fardu untuk satu kali tayamum. Mana tiap kali kalau nak sembahyang fardu, kau nak tayamum lah, ya. Jangan kita kalau ada wudu macam kita ni. Nak maghrib tadi kita dah ada wudu. Isyak ni kalau tak membatalkan air sembahyang wudu kita, boleh kita sembahyang lagi, kan. Tapi kalau tayamum pada maghrib sekali aja, nak sembahyang isyak kan, kena ambil balik semua tayamum balik semula. Ya? Jamak. Cakap ada urai itu, ya. Jamak sembahyang apa? Tu boleh, tu boleh. Jamak tu boleh berjumpa dalam satu waktu tu. Jamak boleh, ya. Jamak boleh. Wajib tayamum bagi tiap-tiap kali nak mengerjakan perkara fardu dan sembahyang yang dinazarkan. Nazar ni kita bernazar lah, kan. Sembahyang nazar, kita berniatkan nazar. Nunai nazar tu sekali sembahyang nazar, sekali tayamum, ya. Yang kedua, tidak boleh bagi satu kali tayamum untuk mengerjakan dua sembahyang fardu atau dua atau bagi dua tawaf fardu. Kalau pergi Mekah
Tak boleh ya, kerjakan dua sembahyang fardu, maghrib zakat apa dengan isyak buat dalam satu kali tayammumnya, tak boleh ya. Atau antara sembahyang fardu dengan tawaf fardu. Ha, tawaf tawaf kena ada wuduk kan? Kita tak ada tawaf kan? Tawaf lah. Nak ada pergi muka kita tawaf, nak ada wuduk. Ya. Atau antara sembahyang Jumaat dengan khutbah. Khutbah tu syarat nak sah sembahyang Jumaat mesti ada khutbah kan? Ha, tu dia kata tidak boleh bagi satu kali tayammum untuk mengerjakan dua sembahyang fardu atau bagi dua tawaf fardu atau antara sembahyang fardu dengan tawaf fardu atau antara sembahyang Jumaat dengan khutbah. Ah. Ya. Kedua. Yang ketiga, harus dengan sekali tayammum untuk mengerjakan sembahyang fardu dan mengulanginya sembahyang tersebut. Macam mana mengulang ini? Dia kata, harus dengan sekali tayammum untuk mengerjakan sembahyang fardu dan mengulanginya sembahyang tersebut. Macam mana saya mengulangi? Kita jadi imam. Sembahyang maghrib kan? Datang orang lagi, kan? Dia minta tolong kita jadi imam. Ya, sembahyang kita boleh jadi imam, mula-mula sembahyang boleh sembahyang lagi kan? Betul jadi imam. Ha. Harus juga bagi satu fardu dengan beberapa perkara sunat. Nah, perkara sunat tak apa, boleh. Dengan satu tayammum tadi tu. Macamnya kita sembahyang maghribnya, kita buat sembahyang sunat qabliyah ba'diyah ya. Ha, tu boleh ya. Ha, tu dia antara huraiannya lah. Yang dihuraikannya tadi tu. Ha, habis bab sembahyang, bab tayammum. Ada berapa muka tayammum ni? Ha, tiga muka ya. Empat muka tayammum ni. Ha, semuanya daripada muka 44, 45, 46, 47 ya. Ha, selesai masalah 48. Ha, empat muka. Ha, selesai bab tayammum. Kemudian kita masuk dalam perkara najis dan cara menghilangkannya. Jenis najis. 88. Najis ialah segala jenis yang cair yang keluar daripada kubur dan dubur. Ha, jejak dalam belakang ya. Segala jenis yang cair yang keluar daripada kubur dan dubur melainkan mani anak Adam. Ha, tu tak dikatakan najis ya. Mani anak Adam dan mani semua jenis binatang. Mani semua jenis binatang, apa juga binatangnya? Gimau ke? Lembu ke? Kambing ke ya? Dan semua jenis binatang. Kecuali mani anjing. Ha, anjing tak boleh. Tak jangan najis ya. Babi pun macam tu juga najis. Dan anak-anak keduanya dari kajukan dengan binatang yang suci. Anjing. Ha, dia bersama dengan kambing misalnya. Ada pek anak. Ha, tu pun mani dia dianggap sebagai najis jugalah. Ha, ya. Keterangan. Sesuatu yang keluar selain daripada kubur dan dubur adalah suci. Kecuali muntah. Ha, sesuatu yang keluar selain daripada kubur dan dubur adalah suci. Yang keluar daripada mulut, misalnya daripada hidung. Mana lagi? Lubang apa ya? Ha, tu tak dikatakan najis. Kecuali muntah. Ha, muntah tu najis. Ha, muntah tu najis ya. Kalau kita muntah, kita ada wuduk. Kalau apa beli. Ulat atau cacing dan sesuatu yang keras yang keluar daripada kubur dan dubur seperti biji-bijian jika ditanam nusyaya tumbuh ia adalah mutanajis. Apa dia mutanajis ni? Sesuatu yang terkena, sesuatu benda yang terkena najis.
Ha, tu bukan najis lah tu. Suci jika dibasuh. Ha, bewe. Keluar oleh macam aja melalui lubur kita ya. Marilah makan apa? Dulu makan buah santul. Buah santul ya, dulu kan. Zaman-zaman saya nampak zaman dia. Ha, dia makan buah santul dulu ni. Orang sekarang tak kenal santul ni. Dia tak sekarang ni. Ha, dulu banyak santul ni. Tepi-tepi sawah. Ha, tepi payuh santul banyak. Hari ni tak ada ya santul. Ha, santul kuning buah. Kulit tu sedap. Makan menggaram sedap. Hari ini tak ada sentul kan? Tak kena anak-anak saya tak kena sentul. Itu dia entahun ya. Sesuatu yang keluar selain daripada kubul dan dubur adalah suci kecuali muntah. Ulat atau cacing dan sesuatu yang keras yang keluar daripada kubul dan dubur seperti biji-bijian, jika ditanam, saya tumbuh ia adalah buta najis. Suci jika dibasuh. Ha. Yang keluar daripada tempat kemaluan itu, kalau dia dianggap mutan najis, tapi kalau dia cuci, dia basuh, dia kira suci. Tak najis, ya. Yang kedua, air yang keluar dari mulut orang tidur, yang berasal dari perut. Kita tidur, kan? Lepas maghrib ni kita ponik, kita simak-simak, kita kolek-kolek di luar tu, kita tidur ya. Air yang keluar daripada mulut orang tidur, yang berasal dari perut, diketahuinya dengan berbau busuk, serta kuning warnanya. Itu dianggap najis ya. Yang ketiga, darah. Darah najis. Kalau kain dengan darah, kalau basuh. Jangan bawa sembahyang, kalau kain dengan darah. Basuh. Nanah pun macam tu juga najis. Danul. Danul ni apa danul? Cikgu, cikgu apa danul cikgu? Dalam pokok, pukulan di dalam pokok ni ya. Dia berair, berair musuh danul ni. Apa kawan? Danul ya. Dan air kuman yang berubah baunya pun dianggap najis. Itu yang ketiga. Yang keempat, susu binatang yang haram dimakan pun najis ya. Susu binatang yang haram dimakan. Kucing haram tak makan? Haram kan? Dia selalu netekan kucing ni dibawa. Dia bawa etek kolam di setiap masjid. Kalau bapak dia selalu orang kucing-kucing orang dekat-dekat rumah dia, apa tu selalu bawa kucing ke masjid dia. Dia apa kucing tu kalau dia menetek anak al di tetika ni ha kono apa ni kena najis ya. Walaupun ada kata susu binatang yang haram dimakan pun mesti najis. Macam susu kucing tadi tu. Kono sejarah kita kan. Kono ambil parti juga lah benda-benda macam ni ya. Kadang-kadang kita tak sadar benda tu kan. Susu ya, susu binatang yang haram dimakan. Yang keempat. Yang kelima, arak dan tuak nabis ya. Dan setiap yang memabukkan dalam bentuk cecair. Jika beku seperti buah kecubung, dan seumpamanya tidak najis. Tapi kalau dia cair, memabukkan, dia tidak najis macam arak dan tuak tadi ya. Yang keenam, segala jenis bangkai. Bangkai. Kambing, bangkai apa baiklah. Bangkai. Yang tak bersemulih itu bangkai lah itu bukan. Segala jenis bangkai, bayangkan bangkai manusia. Manusia tak dikatakan bangkai kan. Mayat kan. Mayat manusia ya. Yang kebawah bangkai manusia pula. Polik waktu kita. Kita semayang jenazah. Usuali alal mayiti kan. Tak lekah.
Tak ada kalau barang-barang. Kalau jenazah tu dalam apa? Dalam osongan tersebayang tu. Elok buka ke elok tutup? Ha, kalau jenazah dalam osongan lah. Nah, kita nak sembayangkan mayatnya tu kan, mayatnya. Yang eloknya sudah buka lah ya, buka ya. Ha, elok jangan. Elok buka. Yang ditutup ya. Kita nak sembayang jenazah tu bukan sembayang jenazah. Jenazahnya boleh, yang dikatakan jenazahnya boleh. Jenazah lah. Osongan yang ada mayat di dalamnya. Ada jangkatan jenazah. Itu pasal kita bila buka semayang tu, kita buka ya. Sebab kita usalli kita alal mayiti. Bukan usalli alal hazar jenazati. Ha, kalau kita usalli atas jenazah ini, tak kena tak osong. Jenazah tu osong kan tu. Ha, kita usalli alal mayiti ya. Mayat. Ha, buka, elok buka. Kalau orang tutup tu, kurang manis lah ya. Itu ha, diantara je lah. Segala jenis bangkai, melainkan bangkai manusia, ikan dan belalang. Ha, oh, manusia tak ada kerana apa, tak ada kerana apa ya, bangkai ya. Mayat. Ikan pun tak najis. Belalang pun tak najis. Ikan besar pun mati dalam sungai itu. Kita boleh ambil, aku tak bau ya. Boleh makan lagi tu. Kalau ikan bau pun mati kan. Ambil lah. Ikan sembilan. Kalau dah busuk tu lain kan. Nah, kalau dia bulu dapur tu, dia tetap dianggap sebagai bangkai ya. Yang ketujuh. Anjing dan keturunannya. Anjing ya, najis ya. Dan keturunannya. Kacukkan daripada anjing ya. Begitu juga babi dan keturunannya pun najis. Sembilan, hasil kacaukan anjing atau babi juga binatang suci. Ha, kambing apa dengan dengan anjing ya, dapat anak. Rupa kambing, kita tahu bapa anjing ya. Ha, tu kena najis tu ya. Ha, tu kena najis. Itu di antaranya lah. Kemudian 89. Ain najis dimaafkan. Ya. Ain najis dimaafkan atau tidak dimaafkan ya. Semua ain najis adalah tidak dimaafkan. Kecuali sedikit darah. Apa ain najis ni? Benda tu ya. Macam darah, terlampak darah tu, ain lah tu, ain najis tu. Kalau kambing bangkai tu, kambing tu ain lah tu, ain najis, ain kambing lah tu. Bonda ke, bonda pula, jenis bangkai tu, ya, ain. Semua ain najis adalah tidak dimaafkan, kecuali sedikit darah. Darah tu sikit je, sikit nampak sikit, tak ada apa pun lah, nampak melekat ke kain ya. Kalau dia kena kecil-kecil sikit tu, dimaafkanlah. Nanah pun macam tu juga, sikit-sikit tak apa. Danur, darah, pijat. Ha, pijat. Eh, pijat ni darah. Ha, dulu rumah papan, dinding papan, lantai papan kan. Ha, pijat-pijat banyak dulu. Ha, kadang-kadang dia gigit kita, malam-malam tidur tu puas bicinnya kan. Apa darah? Ya, kalau darah apa? Semua ain najis adalah tidak dimaafkan kecuali sedikit darah. Nanah, danu, darah pijat, kutu, tai, lalat. Sikit tak dimaafkan ya. Bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir. Macam lalat. Ada darah tak? Kalau ada darah tak mengalir, itu dimaafkan. Ya? Bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir. Apabila gugur ke dalam sesuatu yang cair, atau ke dalam air yang sedikit. Bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir, bergugur ke dalam sesuatu yang cair, atau ke dalam air yang sedikit. Ya? Itu dimaafkan. Masuk dalam teh.
lalat masuk dalam cawan nanti kan, itu tak minum. Cawan kita bukan tutup. lalat ingat masuk dalam gelas kita ya. Boleh minum tak? Kalau terlalu minum-minum boleh minum ya. Tapi ada Nabi kata, kalau lalat masuk dalam air, kalau kita nak minum, kalau celupkan badannya tu, bab dia punya sayap, dia punya apa tu, kaki dia tu ada mengandung racun ya. Kalau apa kan dia jadi penawar. Sayap dia jadi penawar. Tu ya. Sayap dia tu jadi penawar. Kalau celup kalau dulu, kalau terlalu minum boleh minum lah. Jangan tak nak. Tapi boleh ya. Segi hukum dia boleh. Bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir apabila gugur ke dalam sesuatu yang cair atau ke dalam air yang sedikit. Boleh ya. Aduh, cakap tanya lah. Ain najis dimaafkan dan tidak dikatakan najis ya. Kemudian cara suci najis ain. Cara menyucikan najis ain ialah najis yang berupa benda lah ya. Ialah dengan satu, jika ianya mempunyai ain, hendaklah dihilangkan ainnya dahulu. Sifatnya iaitu rasa dan warna dan bau. Kena darah misalnya. Darah tu kena hilangkan dulu ya. Basuh. Kalau kena tai, najis ya, tai apa-apalah ya. Si basuh, tu airnya tu kena hilangkan dulu. Hilangkan dia punya airnya dulu. Sifatnya, rasa, rasa tu sifatlah ya. Dan warnanya, kena bau, kalau ada baunya, ada warnanya, basuh elok dulu. Nampak bersih, okey lah tu. Tu cara menyucikannya ya. Yang kedua, jika tertinggal rasanya, tidak dimaafkan kecuali uzur daripada dihilangkan. Tertinggal rasanya, apa misalnya ni ya? Jika tertinggal rasanya, tidaklah dimaafkan kecuali uzur daripadanya, daripada dihilangkan. Tak dapat tadi apa dari apa tadi elok cuci pun mesti ada lagi ya. Seperti tidak dapat dihilangkan kecuali dipotong bahagian terkena itu. Payah kan. Itu kalau tak payahlah potong ya. Yang ketiga, jika tertinggal warna atau baunya, ada masih nampak kumang-kumang lagi ya, baunya pun ada sikit ada, yang sukar dihilangkan. Sekiranya jika digosok 3 kali dengan air, tidak juga mahu hilang, adalah dimaafkan. Suci tempat itu ya. Boleh. Boleh. Kalau dibasuh, elok tak digosok pun, 3 kali gosok pun, tak menghilang juga, itu dimaafkan ya. Yang keempat, jika tertinggal warna dan baunya pada satu tempat dari satu jenis najis, wajiblah dihilangkan keduanya, yang ini bau dan warna tadi ya, kecuali uzur daripada dihilangkan. Tak boleh, payah nak hilangkan ya. Sekira-kira tidak dapat dihilangkan kecuali dipotong bahagian terkena itu, maka dimaafkan. Tak payah lah, kain dipotongkan berlubang pula kan. Itu dimaafkan ya. Darah ni kadang kalau dah lah korek, payah nak hilangnya kan. Ada merah, sikit ada lagi ya. Darah ni. Dalam lama masa baru dah hilang. Itu caranya ya. Cara suci ain najis. 91. Cara suci najis hukmi. Cara menyucikan najis hukmi ini, iaitu yang tidak berjirim dan bersifat, ialah dengan melakukan air 1 kali ke atasnya. Cara menyucikan najis hukmi. Apa dia najis hukmi ni? Benda tu tak ada warna, tak ada bau ya. Hukumnya saja masih anggapan kita je najis. Kalau segi hukumnya saja kita anggap ada najis, tapi bau tak ada, tak warna tak ada. Ambil air dirui saja, cukuplah tu. Cucilah tu ya. Tu cucilah tu. Dengan melalukan air 1 kali saja.
tak payah nak gosok-gosok berdua kali basuh, tak payah. Kalau yang tu hukum saja. Tengok sampai situ lah dulu. Kita berhenti 91 ni ya. Hari 20, 20 bulan. 21. Sekianlah wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.